teman-teman, hari ini saya akan OTW ke daerah Prambanan. Kita akan datang ke PCL 320 yang ada di daerah Prambanan. Ini dia PCL-nya, PCL 320. Kita akan hunting kereta di sekitar area ini untuk melihat beberapa kereta yang lewat di depan kita. Dan nanti kita akan coba bergeser juga ke tempat yang lain. Kereta pertama yang akan kita lihat lewat di depan kita adalah kereta api Sansaka. Dan sudah melewati PCL 320 dan juga jembatan yang ada di ujung sana. Itu jembatan yang menghubungkan antara Prambanan dan Kalasan ya, jadi lewat di jalan itu. Ini PCL-nya masih ditutup karena sepertinya sebentar lagi akan lewat kereta. Dan ini dia, akan segera lewat di depan kita adalah kereta api listrik atau kereta rel listrik. KRL ini akan menuju ke stasiun akhir di Palur dan melewati beberapa kota Klaten dan Solo. Kita saksikan. KRL mulai melambat dan sepertinya KRL ini nanti akan berhenti di stasiun Prambanan. Jadi setelah jalur lurus ini kemudian belok ke arah kanan, itu merupakan lokasi dari stasiun Prambanan. Dan jika kita lihat KRL mulai berjalan pelan dan sebentar lagi menghilang dari pandangan karena sebentar lagi akan berbelok ke arah kanan ke arah stasiun Prambanan. Untuk selanjutnya kita akan menantikan kereta yang lewat. Kereta sudah nampak dari belokan di sana dan ini sesuai dengan jadwal, yang akan lewat depan kita adalah kereta api Pasundan. Kita saksikan kereta api Pasundan melintas di depan kita. Kereta api Pasundan sudah melintas depan kita dan ngebut juga tadi ya, full speed ya. Dan ini suasana PCL 320. Palang pintu diangkat, banyak kendaraan yang lalu lalang. Bahkan ada truk besar ini yang lewat depan kita. Karena ini merupakan jalur antar provinsi dan antar kota juga. Dan selanjutnya kita akan nantikan. Kereta sudah muncul dari arah stasiun Prambanan dan sesuai jadwal yang akan melintas adalah kereta api Malabar dan ini full speed juga. Kita saksikan kereta api Malabar. Kereta api Malabar sudah melintas depan kita dan sudah melewati PCL 320. Selanjutnya saya akan agak sedikit berpindah ke arah timur. Saya akan melihat dan berada di lokasi tikungan di PCL 318. Nah ini dia PCL 318. Kemudian di depan kita ini merupakan jalan menikung sebelum masuk ke stasiun Prambanan. Di ujung sana adalah stasiun Prambanan. Kita saksikan ini KRL keluar dari stasiun Prambanan. Sudah nampak kepala keretanya ke
keluar. Nah itu dia, kita saksikan KRL akan segera melintas di depan kita. KRL sudah melintas depan kita, dan kalau kita lihat tadi sepertinya agak miring ya, miring ke sebelah kiri. Jadi kalau berbelok tadi kelihatan agak miring KRL-nya. Selanjutnya kita akan nantikan kereta dari arah stasiun Lempuyangan. Oh maaf, stasiun Yogyakarta, yaitu kereta api Sancang. Saksikan. Kereta api Sancaka sudah melintas di depan kita dan sudah berbelok juga menuju ke area stasiun Brambanan. Selanjutnya kita akan saksikan segera melintas. Ini sesuai jadwal kereta api Argo Wilis ini. Nanti ada gerbong panoraminya. Kita nantikan keretanya lewat. Nah itu dia, kereta api Argo Wilis sudah lewat dan membawa gerbong panoramik. Kita akan nantikan, selanjutnya akan melintas kembali di depan kita. Kalau melihat jadwal ini ada kereta api Ranggajati ya. Suara klaksonnya sudah mulai terdengar dari sini. Dan kita akan saksikan kereta api Ranggajati akan segera melintas di depan kita. Ini dia keretanya. Kereta api Ranggajati sudah melintas di depan kita dan sudah melewati PCL 318 yang ada di area Prambanan ini. Dan kita akan nantikan selanjutnya akan melintas dari arah stasiun Yogyakarta, dan ini tadi juga sudah mampir ke stasiun Lempuyangan dan juga Maguwo, adalah KRL menuju ke stasiun Palur. KRL sudah melintas depan kita dan sudah memulai untuk berjalan perlahan untuk segera masuk ke dalam stasiun Brambanan. Dan selanjutnya kita akan nantikan kembali. Mungkin ini video terakhir yang akan kita saksikan sebelum saya pulang. Dan sesuai jadwal yang akan melintas adalah KRL yang akan menuju ke stasiun akhir stasiun Yogyakarta. Ini dia KRL. Ini dia KRL sudah melintas depan kita. Sepertinya saya cukup lama tidak naik KRL ya. Mungkin besok saya akan naik KRL dan lihat kereta api Jeladara di Solo. Terima kasih sudah menonton, dukung channel ini dengan subscribe dan like ya.